tutup dari buang. Coba coba. Burung gak dimakan. Aku punya tayangan Rafif saat kasih makanan ke Mike ya. Coba kita lihat ini dia. Nasi cemilan buat Song kesayang. Lahap banget guys. Makan makan makan. Makannya gak pakai napas. Perutnya denggut banget. Itu berarti makannya dia sawi putih. Sawi. Iya, sawi putih sama nasi. Roti juga dia. Iya, nasi bener ya, nasi dibasahin gitu kayak air sama sawi putih ya, Neng. Oh iya. Iya. Oh. Apaan sih lo? Dedak. Lo kita pada dedak, ayo. Bukan, nasi bener. Kalau tidur sama kamu di kasur gitu. Enggak. Tadi itu tidur di kasur. Main doang. Lagi tidur siang, take a nap. Oh, take a nap. Ama, lo kalau sama Song gini gak takut ya? Sama ayam lo takut ya, Ma? Takut gue, ayam. Sebel. Padahal lo, ayam gak ngapa-ngapain, Song malah lebih. Gue pernah diuber soalnya kalau ayam kan. Oh iya. Gak pernah. Gak ada cerita gue sama Song. Gak ada cerita sama Song. Oke, sama bebek beda ya? Beda. Kalau bebek, wek. Iya. Oh, mau ngomong dia tuh, kliponnya tuh, lihat tuh. Mau makan emang lo ada? Mana saja makanannya? Sawi asin dah biar gak bosen. Eh baik lo dia nurut gak matok gak apa ya sama tuannya. Nah nih. Tuh Wendy ayo Wendy. Tadi dulu Ayu amat. Mirbusnya ada mirbus. Mirbusnya enak nih. Mirbus. Sama telur jorok. Iya mirbus. Pak itu kemana ya Pak Dadang? Oh lapar dia. Kamu berani sih ay? Hah? Dan lah dia orang Depok ada. Sama semua orang Depok mengerti. Lo juga ada soang punya. Cuma tapi di, soang lo kan gak jinak. Di air tapi gak begini. Kalau dia so- bisa berenang? Enggak, soalnya dia takut air. Emang rada aneh soangnya. Dia takut air? Takut air. Kok bisa begitu? Masih takut air? Dia takut air. Serius dia takut air. Kok bisa? Lah kalau makanya dari kecil lo manja, lo aneh. Dari kecil lo manja ini. Enggak, gue mau keluar negeri, tiga negara, kecatok soang. Oh, tangan gue aja. Ntar gue udah begini, tangan gue koreng. Oh, enggak, ngapain nyari penyakit gue. Oh, ntar yang ada karya gue gak kedengeran, luka soangnya kedengeran. Jorok. Ngarang. Aduh, gue keluar banget. Pakai mulut, ya dia berani, dia mau pelatihnya. Pelatihnya. Tuannya. Nah kan bingung ya. Ayo Aigun gitu dong Aigun. Nah. Biar suara bagus nih ayo. Ya udah biarin ya. Kayak pas lagi gini sawi. Pas sawi malah kesini. Iya. Ntar disangka bibir gua sawi lagi. Iya. Padahal ulet sawinya itu ya. Tapi di rumah punya berapa soang dek? Tiga. Lah kenapa paling sayang sama Mike? Iya karena pertama kali dia. Oh, terus nambah lagi dia cemburu enggak? Dia cemburu enggak? Mon. Sini, Mon. Pakai mulut coba. Coba. Pakai mulut. Nah, kalau lu mau koreng mau apa juga orang enggak peduli. Ayo. Enggak ada yang peduli kalau lu mah. Pakai mulut coba. Nah, gua demen nih kena si Ajeng. Si Ajeng. Cari jangan yang layu banget, kenapa sih, Bro? Nah. Mau tau gak barusan soang ngomong apa? Apa? Ma, apa kabar ma? Gak mau. Apa udah kenyang itu? Udah kenyang kayaknya. So tau lu. Sikat mic. Nah. Kejar mic. Itu mic. Tuh, itu. Sikat. Oke, nah tapi dia pernah juga apa artinya kalau kayak gitu? Gak ada arti. Gak ada artinya. Jangan semua diarti-artiin. Kalau anjing kan kalau misalnya anjing buntutnya goyang tandanya dia senang. Oh dia mobil-in kali. Mobil-in. Oh iya. Oke, nah tapi gini, pernah gak ada hal yang dia lakukan bikin geger gitu? Misalnya di rumah mecahin apa? Pernah.
Apa? Ngerusak tanaman sampai mama marah. Oh ya? Ngerusak tanaman. Dia kalau dimarahin mama ngerti gak? Ngerti. Langsung takut. Karena dia macok gitu ya. Pakai tangan dong. Gak bisa dong. Gak punya. Baru lagi pakai sarung tangan. Ntar kalau dia habis makan gitu minumnya gimana? Air. Minum biasa. Pakai sedotan? Enggak pakai. Pakai toren sedotan. Selamat. Ini takut toren. Memang.